Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah udah kebeli motor. Motor ya, cash. Nama sendiri. Dulu sih pernah memang udah dibeliin. Atas nama sebelumnya udah punya, tapi ini resmi yang baru, cash, ada ngutang, lunas kemarin sore. ini yang baru buat di sini, resmi nanti ya buat di sini aja. Yang lama Vario itu kembali lagi ke asalnya, kembali ke laptop, ke Banjar, kembali ke Banjar asalnya. Karena bingung kalau nggak ada motor di Banjar, jadi ini beli baru di sini. Karena tadinya pengen pecek nggak dapet, kalau pecek dapet beli Banjar, Vario di sini. Sekarang karena Mister Erok, jadi di sini aja. Ini beginilah pilihannya, daripada lama-lama nggak dapet-dapet, ini yang ada aja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada suamiku yang telah memberikan. Udah lama beli motor, mau dibeliin atas nama sendiri. Abis yang lain nomor nama dia semua, jadi sekarang nama aku sendiri ya. Resmi, aku bahagia. Ya udah, resmiin ya nih, aku buka plastiknya semuanya nih. Dengan satu ini nih. Nanti mau dipakai di sini. Pik. Pakai di Purwokerto. Ini satu ya bukannya. Ini saya. Dua sarungnya. Ini suaranya ada gak bindeng, lagi pilang. Ini buat gini boleh nih, Pak. Buat mandi. Buat mandi ntar. Ya rambutnya gak kebasahan. Ya dua lampunya nih. Lampunya hijau. Nih. Udah ya. Resmi buka, tak nyalain. Gak bisa kok, Pak. Kok dulu, belum bisa. Bagaimana ini? Namanya motor baru, gak tolongin dong. Nyalainnya gimana ya? On, open, dalam. Mati kalau nyalain tarik tuas rem biasanya begitu kali. Nih. Ya salah satu mau rem belakang apa rem depan, tapi jangan langsung digas. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Itu longin lah. Mana? Kan modelnya baru ya, nggak ngerti kalau Vario mau dapat. Sama aja, coba kan nyetel Vario kalau nyalain bagaimana, kok periksa semua lah. Sama itu. Tuh, udah ya. Kok ini nggak bisa sih? Ini perlu diengkol kali.
Agak bisa malah. Ah. Pertama dulu engkol kali. Engkol apa sih? Di belakang pakai kaki aja enggak. Kepala itu enggak ada engkolannya dong. Enggak ada. Kalau udah enggak ada engkolannya itu udah kayak R15. Iya nih bagaimana nih ya? Tolongin. Ini tinggal starter doang, kamu traction kali ini pencet. Ini traction bisa. Enggak bisa ini, coba. Oh, diopin pantesan. Enggak, ding. Itu hazard, lampu yang tadi tadi dua-duanya. Iya. Senya. Ini apaan? Ini bagaimana sih Pak? Beneran nggak tahu. Coba diinget-inget kamu. Kau perhatiin motornya, coba kamu dulu. Kau perhatiin ada open, yang salah. Open buka. Ini tutup dulu apa ya? Tetap pertama kali itu tetap kontaknya. Kan ada dua tuh hal tulisan open. Open ada bener. Hah? Udah on masuk. Bukan on dengan open beda mak. Iya open nih, open tuh udahan. Open di tengah-tengah kan? Hah? Oh iya itu belum mandi buka ya. Apanya? Sebelah. Jangan ditarik, harus diputar dulu baru bisa ditarik. Kontak begitu. Nanti copot sama kontaknya. Nih tuh kan? Iya. Ini masukin. Ya, masukin kan enak. Kan sampai on. Ini kan masukin. Ya. Apa ini dibuka dulu ya? Beda lah, Pak. Agak sama aja. Tuh, ini dua nih, tapi nggak bisa sih. Itu kan on. Ya. Bukan on, open kan nih. Yang open tuh ada pencetan push gitu. Gambar bensin ada nggak? Gambar bensin ada. Tetap kontak. Op. Hah? Nggak, kamu buka coknya mana tadi? Tuh. Dari tutup kunci. Buka lagi di open. Pencet dong. Udah dipencet, justru nggak bisa tuh udah tutup tuh. Jadi pencetnya nggak bisa. Bukan mencet buat tutup, mencet yang tulisan set sama tulisan BM. Baca itu dong. Ada tulisan setnya di situ. Set tetap ada. Dipencet. Nah, bunyian. Iya, udah tuh. Berarti itu buka cok ya. Nah, yang atasnya lagi kali itu. Yang sebelahnya set kan ada satu lagi pencetan. Full. Ya itu full kali. Buat apa? Itu biar bisa nyala. Oh, ini berarti tutup dulu ya? Itu tuh gak apa-apa. Kencet, yang kenceng. Kalau nutup-nutup doang, gak pakai dipencet situnya. Oh. Nah begitu, kayak motor Vario sama. Bukan begitu, jangan dinyalain dulu. Bener tadi, dipencet lagi. Set. Hah? Mencet apaan sih? Kamu mencet apa? Barusan mau full, on dulu. Ya, jangan di-onin dulu, kalau di-onin di full dia nggak mau, harus open. Ini open. Ya. Ya, open. Terus full gitu. Iya. Oh. Itu terbuka. Buka itu berarti ngisi bensin di situ. Ah, kamu mah. Hah? Coba kamu ingat-ingat motor Vario kan kalau standarnya sampingnya ini, dia nggak bisa nyala. Oh ini, kamu mah. Pantes. Itu balik itu, ditekan. Tekan saja. Nah. Ini begini nih, baru bisa. Ah. Lupa kelalen. Nggak bisa juga. Ya Tuhan, dibilang motor metik tuh lupa kayak tuh harus ditekan tuas remnya mau depan ke belakang salah satu. Oh iya. Kelalen.
Nanti kalau kamu pergi ke sono, kamu langsung pakai itu, kamu kemudian pulang dituntun. Aku ingat-ingat itu. Emang Pak Rio ditarik gitu? Ya silakan aja kalau mau nih kuncinya saya kasih. Lupa Pak, beneran. Terkesima diriku. Cari tarik kuasanya ya. Enggak lah. Oh iya benar. Cari tarik kuasanya kita sudah tahu. Cari tarik kuasanya ini tangan ini narik loh. Ini enggak narik kok. Oh iya benar. Iya. Sama, sama aja. Lupa nih karena kelihatan kincong jadinya begitu terkesima. Ini mati ini biasa apa? Biasa, kontaknya diputar bukan kamarnya, Mak. Udah. Sekian dan terima kasih begitulah. Karena kesima punya motor baru. Saking seneng dan gembira, alhamdulillah begitu. Yang Vario lupa, padahal sama itunya. Ya begitulah. Terima kasih sama penonton. Oh ya terima kasih. Ini yang telah subscriber, yang telah nonton. Karena jadi bisa beli ini. Ini hasil hasil YouTube dikit-dikit dikumpulin jadi beli ini. Terima kasih ya penonton semuanya yang di seluruh dunia yang telah menonton channel kami, channel Yaya Zakia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.